bersama tetangga. Mari kita sopan menyapa. Kalau ada yang menjelek-jelekan kita, mari kita jogetin saja. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengajak para pendukungnya untuk menanggapi santai sikap pihak yang kerap menjelek-jelekan kubu Prabowo Gibran. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto dalam bentuk pantun di acara konsolidasi relawan Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air atau Gempita di Riau pada Selasa 9 Januari. Pantun pertama Prabowo berisi ucapan terima kasih atas dukungan dari ribuan relawan Gempita. Sementara pantun kedua, Prabowo memberikan imbauan kepada para pendukungnya agar tetap santai dalam menanggapi omongan jelek. Bahkan ia meminta para pendukungnya agar berjoget bila ada pihak-pihak yang menjelekan. Sontak pantun tersebut disambut riuh tepuk tangan oleh para pendukung. Slogan jogetin aja yang memang sudah melekat pada diri Prabowo itu seketika diiringi pula oleh iringan musik yang menarik perhatian Prabowo untuk berjoget bersama para hadirin. Seketika panggung pun dipenuhi oleh para relawan Gempita yang menghampiri ke arah Prabowo untuk berjoget bergembira bersama sebelum ia meninggalkan tempat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.